dia akan membantu untuk mempromosikan. Tinggal lagi apa ni, kita tengok pada niat balik kita buat benda tu untuk apa. Then kalau tanya saya lah, saya memang tak berapa menggalakkan kaedah benda tu lah. Unless kalau kita memang jenis yang tahan maki, kita memang jenis yang apa tu, berkarakter macam tu kan. Dari sudut kita punya advice, memang setakat usaha kita buat, selagi kita ada jalan yang lebih baik, kita buat. Kalau kita buat reverse psikologi tak apa. Dan iklan yang reverse psikologi, kita kata dia menipu-menipu, lepas tu patah balik, sebenarnya dia tak tipu, yang tu okey. Tapi kalau dia ada elemen penipuan ke, dia ada buat macam dia sengaja mengada-adakan cerita, yang betul tu satu benda yang strategi yang tidak bagus lah. Itu yang saya punya respon lah. Sebab pemasaran ni dia ada banyak kaedah. Okay, mungkin Asia ada satu lagi soalan. Saya pusing round kedua sebab seorang boleh dua soalan. Yang pendek lah untuk coach. Boleh? Jawab kalau ada Asia. Orang lain dulu. Orang lain. Serius. Ah, ya, Iran. Tak dengar suara. So, coach, lebih cerita hari ni lebih kepada kalau tengok kita punya tajuk tu lebih kepada peranan belia. Belia semasa KP dari konteks keusahawanan. So bila kita kata dalam konteks keusahawanan ni, mestilah ada berkait rapat dengan bisnes, sudah tentu kan. Berkait rapat dengan? Suara putus-putus. Berkait, dia berkait rapat lah dengan bisnes. Okay, okay. Keusahawanan ni. Jadi mungkin nasihat ataupun tips dekat belia-belia di luar sana, mungkin yang kita boleh sampaikan kita mencari daripada coach sendiri lah, supaya mereka ni lebih terharapan terlibat sama dalam bidang dalam PKP pendapatan. Mungkin coach ada nasihat sikit. Maksudnya, suara betul-betul, maksudnya nasihat untuk belia yang apa tu? Saya tak berapa pergi, di ujung-ujung tu dia putus-putus. Okey. Dengar? Takat ni dengar. Cuma bila ayat panjang tu dia putus. Cuba sekali lagi. Yang ujung-ujung sekali. Nasihat tentang apa tu? Mungkin nasihat coach pada belia di luar sana. Okey. Untuk turut terlibat dalam bidang keusahawanan ni. Lagi-lagi bila kita dah ada dalam fasa PKP yang mana semua orang struggle untuk cari diorang income sendiri dan sebagainya. Mungkin coach boleh buka mata diorang lah. Okay. So apa ni, kepada siapa belia-belia kat luar sana, bila sebut nak menceburi bidang keusahawanan, saya boleh kata this is the best time untuk dia melakukan je lah, menceburi bidang sebagai usahawan. Sebab apa? Saya boleh kata term dia adalah nothing tulus untuk orang yang level belia ni. Nothing tulus. Kenapa nothing tulus? Sebab anda tak ada komitmen, anda tak ada tanggungjawab yang terlalu besar lah. Tak kahwin lagi, masih lagi apa ni, muda, semangat muda tu tinggi tau. Jadi kita jenis yang langgar dinding ni, memang langgar-langgar dinding lah. Bila jangka jatuh dia tak melibatkan orang lain sangat. Jatuh tu melibatkan diri sendiri je. Kau makan Maggi, kau sendiri je makan Maggi lah bila datang satu cabaran kan. Tapi kalau orang yang dia dah berumur, dah berumah tangga, dia bila dia nak buat bisnes ni, orang-orang yang tengok yang
yang berlaku sekarang ni. Kalau kes ni berlaku, PKP kepada orang yang dah bekerja dan tiba-tiba diberhentikan kerja. Lepas tu dia baru nak fikir pula nak buat bisnes. Dia punya nak start tu berbeza dengan cara yang beli ni start tau. Dia nak start dengan fikir anak aku tak makan ni, ni tak dapat susu lagi, macam mana lagi kat depan ni nak bagi. So banyak benda, rumah nak kena bayar. So bila nak jadi usahawan ni, mulalah dengan pada waktu muda ni, this is the best time untuk anda explore sebanyak-banyaknya. Sebab langgar dinding. Sebab bila once you langgar dinding, you akan belajar sesuatu. Kadang-kadang kita ni manusia ni, dia nak kena langgar dinding baru dia belajar. Saya pernah kerugian 6 angka pada umur saya 28 tahun. 6 angka saya rugi. Pada waktu tu saya jatuh terduduk kan. Then saya duduk balik, saya recap balik apa yang saya kena buat, saya dan saya cakap balik. Pada waktu tu saya masih lagi dalam keadaan saya baru berkahwin, belum ada anak. So kita survive sama-sama, kita bangkit balik. Jadi kalaulah bayangkan kita dah dalam keadaan yang dia punya apa ni, tanggungjawab dia dah besar, gaji dah biasa, gaji besar, dia punya komitmen pun besar, rumah dah ada, tiba-tiba kita nak buat something yang baru, dia ada satu cabaran lah. Bukan kata tak boleh, cabaran dia berbeza. Bezanya bila dengan belia ni, so why not you just do it, buat dan explore, dapatkan ilmu, dapatkan pengalaman, and then go on. Mungkin perniagaan yang kita buat yang pertama ni, dia bukanlah pencetus kepada kita punya kejayaan yang kita nak capai. Tapi dia bukannya apa yang kita nak, bukannya yang buatkan kita berjaya, tapi dia adalah pencetus kepada kejayaan kita yang akan datang. Sebab mungkin perniagaan kita yang kelima tu yang buatkan kita maju, sebab apa? Kita belajar dari 4 perniagaan yang belum berjaya lagi. So advice saya, jalan. Selagi ada ruang, ada semangat, jalan. Saya ada soalan Asya. Okay, Asya. Okay, saya ada satu soalan. Nak jadi seorang usahawan yang berjaya, terutamanya belia, dia mesti ada bukan sahaja, nak berjaya tu bukan sahaja dari segi kena ada good marketing ataupun strategi ataupun produk yang bagus, tapi juga dari segi emosi, dari segi kepimpinan. Jadi apa pendapat coach, dan mungkin coach ada nasihat? Okay, bagus juga. Bagus soalan-soalan korang ni, ya. Okay. Bila nak jadi usahawan ni, kita kena jadi usahawan yang seimbang. Usahawan yang seimbang ni adalah usahawan yang bukan berfikir berlandaskan material saja. Dia mestilah ada emosi yang seimbang. Lepas tu dia punya ilmu yang dia sentiasa memperbaiki di ilmu dalam diri dia. Maksudnya dia bukan belajar untuk strategi marketing saja. Dia kena belajar tentang kepimpinan. Sebab bila dia ada vision yang besar, maka dia akan satu hari nanti dia bukannya bisnes seorang-seorang. Nanti akan datang dia nak jadi ada pekerja. So dia kena memimpin pekerja dia. So that's why usahawan dia kena ada sentiasa explore kemahiran yang ada. Dari sudut kepimpinan dia ke emosi, dan yang boleh buatkan dia semakin boleh mengawal emosi adalah bila dia banyak-banyak balik kepada apa tu, balik kepada niat kita ni, big why kita ni nak membantu orang lain. So kalau kita dalam keadaan stres, kita tolong orang lain. Kalau kita dalam, kita bukannya kita fikir stres kita sendiri, kita duduk seorang-seorang kat rumah, lepas tu kita mengoyan ni tak tentu pasal, tak. Ada masalah, cari orang lain untuk kita boleh tolong, insyaAllah Allah akan lorongkan orang lain untuk mudahkan urusan kita. So tu cara yang sebagai mudah sebagai seorang usahawan, dia nak mulakan apa-apa saja berlaku situasi, kita ada masalah di sudut kepimpinan kan. So kita cari orang, apa yang aku boleh bantu, doa pada Allah, ya Allah, agar kau bagi aku ilham bagaimana aku boleh uruskan isu kepimpinan aku ni, yang ni first time aku boleh hadapi. Itu yang kita nampak. Usahawan dia kena mudahkan urusan orang, jadi emosi dia akan terkawal, dia akan dapat idea untuk memimpin, dia akan dapat tahu strategi yang baru. Allah akan lorongkan satu jalan yang kita sendiri tak sangka bila kita cari jalan untuk big one kita besar. Big one kita besar untuk orang lain. Tapi kalau big one untuk sendiri, kita fikir aku nak mencapai 30,000 sebulan, tak dapat, kita stres sendiri.
Sebab apa? Kita fikir untuk diri kita, kita tak fikir orang lain. Tapi bila kita fikir orang lain, kita akan rasa bahagia sebab kita dapat sedikit, kita dapat fungsi ilmu kita pada orang lain. Stres tu tidak akan sampai satu tahap yang boleh buatkan gila-gila. Sebab apa? Stres tu, kita stres sebab nak tolong orang lain. Dan bila kita selesai dapat tolong orang lain, kita akan rasa seronok dan lain macam. Tapi kita stres bila tak dapat, kita tak boleh beli ni lah, tak boleh beli ni, kita stres sendiri, dia, itu yang emosi kita tidak terkawal. Apakah lagi kita nak memimpin orang lain? Sebab memimpin diri pun dah tak boleh, apakah lagi nak memimpin orang lain? Ya? Itu yang jawapan untuk tu lah. Okay. Farid, soalan akhir ada? Ada satu lagi. Seperti coach kata yang PKP ini mungkin akan beri beri kesan buruk kepada kawan, tapi mungkin kesan apa? Memberi kesan apa? Tak dengar, Haris. Kesan yang buruk, kesan yang buruk. Uh-huh. Akan beri kesan yang buruk kepada setengah kawan. Tapi terdapat juga kawan yang dapat kesan yang baik. Seperti orang yang lebih cepat adaptasi kepada situasi sekarang, seperti macam panda dan sebagainya. Jadi mungkin ada ke idea kepada usahawan muda untuk mempercepatkan adaptasi kepada persekitaran PKP. Macam mana dia nak adapt? Ada setengah yang dapat mengambil mungkin PKP ini mungkin nampak buruk kepada usahawan. Tapi bila di reverse pemikirannya, kita dapat juga ramai yang contohnya ibadah dapat lebih banyak keuntungan berbanding. Ya. So betul tu Faris. Itulah bezanya orang yang adapt dengan orang yang lambat adapt. Ada orang dia akan melihat PKP ini sebagai satu perkesan buruk kepada bisnes dia. Tapi orang yang sama, okay, contohnya orang yang sama, seorang ni A buka restoran, B buka restoran. A bila dua-dua restoran tutup. Tapi A ni dia ambil jalan, okay, cari jalan macam mana deal dengan Foodpanda, belajar online, lepas tu join e-bazaar. B ni dia kata apa ni tak boleh nak gerak, apa ni tak boleh ni nak keluar, sampai bila tak boleh nak berniaga apa semua. Dia mula menyalahkan kerajaan, dia menyalahkan apa, dia tak buat apa-apa. So sebenarnya dia adakah sebabkan salah PKP ke, isu PKP ke, atau isu individu tu sendiri? Sebab bila dia melihat sesuatu situasi dalam keadaan benda yang buruk, dia akan ambil benda tu as a benda yang buruk. Kalau kita usahawan melihat satu situasi yang berlaku pada kita adalah satu hikmah dan satu benda yang patut kita syukur, ya? Hikmah apa? Hikmah, oh ada hikmah, oh aku kena buat sesuatu ni. Mungkin selama ni aku tak belajar online, selama ni sale aku 10% je online. Inilah masa dia untuk aku belajar buat website. Inilah masanya aku nak belajar Instagram ni, nak kena belajar TikTok ke. Inilah masa hikmah yang untuk aku buat, untuk aku restructure balik bisnes, ya? Dari sudut syukur lagi, kita kena, bila orang syukur ni, dia kurang sikit komplain, kan? Sebab orang yang nampak benda yang negatif ni, dia akan komplain, dia akan nampak kesan tu buruk pada dia. Tapi kalau orang yang syukurnya banyak, dia akan tengok balik berdiri dia. Oh Alhamdulillah aku masih ada rumah lagi, kan? Oh Alhamdulillah aku masih boleh makan dan makan benda yang elok lagi. Aku belum sampai tahap merempak tepi jalan, nak minta tolong, masih lagi boleh lagi, ada lagi sikit simpanan. Tinggal aku tahu sampai limit mana simpanan aku, okay sekarang ni apa aku perlu buat, kan? So bila dia syukur dahulu, dia melihat benda tu sebagai hikmah, dia boleh berfikir dengan lebih matang dalam keputusan untuk bisnes dia. Tapi kalau dia melihat dalam bentuk yang negatif, maka kepala dia serabut, dia tak boleh buat keputusan, maka bisnes dia tak boleh bergerak. Bila tak boleh bergerak, dia akan bagi impak pada diri dia, dia impak pada orang keliling dia dan sebagainya. Dia berbalik pada mindset masing-masing. Sebab ingat, berlaku sesuatu, ada orang dia pergi bisnes sama, tapi bisnes ni dia boleh pergi jauh, bisnes ni tak bergerak. So bukan sebab PKP tu menyebabkan bisnes jatuh, tidak. PKP itu memberi satu hikmah untuk setiap bisnes ni dia jadi lebih baik sebenarnya. Jadi kita lihat macam tu, kita akan rasa usahawan akan pergi lebih jauh. Right? Okay, Nirul dah, Faris dah, dari mana dia lain? Syam, Anton, Pak In dah hilang dah. Eh, pergi ni, make dia. Lag kot.
Itulah. Anda sama Aisyah, eh? Okay, Coach. Ya? Yeah. Apa yang kita perlu buat bila demand produk kita tu terlalu banyak sampai tak cukup tangan? Kita kan student. Jadi macam mana nak handle benda tu? Adakah kita perlu hire pekerja ataupun kita hold dulu order daripada customer? Tengok macam pada banyak. Kan bila dah banyak tu kita tak ada masa nak urus ke apa semua kan. Dia ada dua cara lah. Satu, kita tengok pada capacity dengan capability kita. Kalau kita capable untuk masih lagi boleh handle, kita handle tahap yang mana yang kita mampu kan. Kita tak nak sampai kita punya servis ni sabotage balik kita punya business kan. Sebabkan kita terlalu banyak order, lepas tu kita tak boleh nak handle, kita ambil lagi order, lepas tu kita tak boleh deliver seperti mana yang kita yang sepatutnya, maka dia akan sabotage balik bisnes kita. So kita kena ukur keupayaan kita dan kemampuan kita dalam menghadapi sesuatu situasi tu. Yang kedua, selagi kita boleh leverage, kita leveragekan. Contohnya lah, kita tahu bila ada banyak order, kat situ kemahiran financial intelligence kena ada kan. Maksudnya kita tahu berapa margin kita, berapa kita punya berapa kita boleh dapat. So dengan tambahan lagi, katalah limit kita 500, tiba-tiba memang ada order sampai 700 pula. So dengan 700 tu cukup tak kita ada sedikit pengasingan untuk kita leveragekan kepada orang lain. Dalam sama kita masih lagi dapat untung lagi daripada 700 ni set. So kita cari orang. Kita mula manage dia, kita kena develop dia kan. Mula belajar untuk menguruskan orang lain kan. So dekat situ anda akan jadi jumpa lagi, oh nak uruskan dia, suruh dia handle. Tiba kenapa dia tak handle, tak sama macam aku ni, pening sekejap. Tapi okay, cari jalan. Oh mungkin sebab dia tak berapa faham cara macam ni, so aku kena explain lagi. Explain sampai dia okay. Itu kemahiran leadership ni, memang dia kena datang masalah dulu. Tapi kalau orang yang takut kan, katakan kalau aku bagi kat orang lain nanti dia tak jadi sama macam aku. Sampai bila-bila kita akan jadi self-employed. Sampai bila-bila kita bekerja untuk diri kita sendiri kan. So kita nak jadi seorang business owner. Bila business owner, kita kena tahu leveragekan sampai kita tahu okay, kita ada dia ada segi tiga, iaitu satu operation kan, yang kedua management, yang ketiga adalah strategik kan. So anda sekarang ni ada berada dalam ketiga-tiga kelompok, semua buat. Operation buat, management pun buat, uruskan kita punya apa semua. Lepas tu dan juga operation ni buat, kadang-kadang kita pergi buat marketing, buat FB ad, semua operation kan. Management uruskan macam filing apa semua tu. Strategik fikir macam mana nak buat. Okay yang ni dah tak guna, S ni tak okay, kena ubah. Semua kita buat. Tapi sampai satu tahap, kita nak kena mula leveragekan bagian operation ni kan. Bagian teknikal ni, sebab operation ni sebenarnya orang yang lepasan SPM pun boleh buat. Kita ajar dia 2-3 kali dia dah boleh tahu, so leverage. Jadi kita boleh naik, kita boleh fokus pada management. Sebab yang level management ni dia punya value dia lebih tinggi. Level strategik dia lagi tinggi, sebab tu orang yang bekerja keras ni guna kudrat dia, kadang dibayar 1 jam berapa ringgit per hour. Tapi orang yang strategic thinking ni dia punya value dia lebih tinggi. So kita tak nak masa kita kurang dekat strategik tu. Kita nak makin lama kita boleh leveragekan yang bagian operation ni, kita ada ruang untuk berfikir, kita ada ruang untuk kita melihat daripada eagle view situasi kita punya business ni macam mana, kat mana problem. Tapi kalau kita duduk dalam masalah, duduk dalam operasi, kita tak duduk kat atas, kita tak nampak. Kita tengah buat-buat ni, kita buat belasah buat sebab kita duduk dalam, oh kita kena produce ni lah, kita kena pasang benda ni lah. Kita tak nampak apa isu yang berlaku. Tapi bila kita mula leverage kat orang lain, kita akan menurut, oh selama ni benda ni boleh dipercepatkan lah, oh benda ni macam ni lah. Then baru kita akan jadi lebih baik dalam kita punya bisnes. Itu macam dia nak menguruskan apa cabaran tu datang lah. Sama ada banyak ke sale ke, kurang ke sale ke, bertambah hasil, then manage, kita fikir dalam konteks tiga segi tu. Alah. Right. Jadi okay lah, kita punya sesi santai dengan Coach Ejun ni, saya rasa we have moved towards the end. Saya bagi pihak on behalf of Entrepreneurship Development Center would like to express our gratitude to our Coach Ejun today. Okay. Dan adik-adik Vice President yang ada
tak maaf lah, saya kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Line saya pun tak stable juga. Dia tulis as tu, line saya tak stable as tu. Dah habis dah data 1 gig free hari ni. Habislah anak saya punya kerja sekolah belum siap lagi ni. Ada pindah, kena pakai sebab kita tak ada wifi, tak ada wifi, tak ada wifi kat sini di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi ni, tak ada port. Jadi kita pakai sama-sama. Jadi, terima kasih. Nanti kita share daripada jalan rekor ni. Terima kasih pada 9. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang dalam kereta, dekat rumah, yang belum balik Sabah, dan coach juga, saya ucapkan selamat berpuasa. Dan kalau kita tak ada jumpa lagi, selamat Hari Raya, Aidil Fitri, maaf saya batin dan edisi lah. Terima kasih. Saya dengan coach Ejul, selamat balik kampung. Untunglah adik-adik semua duduk dekat dengan mak. Bila balik saya hantar makanan kat coach Ejul. Sabah bila balik? Dah dapat urusan lagi, belum ada tarik. Oh, belum ada tarik. Belum ada tarik. Okey, tahniah semua. Tapi balik kan? Insya-Allah. Sampai semalam. Tak perlu sampai semalam. Ah, ni balik ni. Ha? Baru seminggu balik. Ayolah dapatlah balik jumpa mak dah. Saya dengan coach Jul ni tak dapat balik kan coach kan? Dah lebih. Terima kasih banyak Dr. Rozailin. Tahniah kepada okay, terima kasih juga. Soalan yang boleh saya doakan anda semua berjaya dalam apa yang anda lakukan. Dan lebih yang penting, apa jadi kita jadi, kita tetap beri manfaat pada orang lain. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.